Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara menggunakan pembersih speaker atau cleaner speaker di handphone Xiaomi Redmi 9 yang disebabkan karena debu dan air. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai cara menggunakan pembersih speaker atau pembersihan speaker, dalam bahasa Inggrisnya clean speaker, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ini kemasukan debu ataupun kemasukan air. Oke, langsung saja kita mulai. Kita menuju ke setelan, dan setelah di setelan kalian cari saja di sini setelan tambahan. Kemudian kalian sudah dihadapkan di sini pembersih speaker, ini dia pembersih speaker, seperti itu. Kalau tidak ketemu, Anda bisa cari di pencarian setelan di sini. Misalnya handphone Anda seri yang berbeda ya. Cari saja pembersihan speaker. Oke guys, dan di sini saya sudah mengetikkan pembersihan speaker. Atau saya ketikkan saja di sini pembersihan, sudah langsung muncul menunya. Pilih yang di paling atas ini boleh, yang nomor 2 ini atau yang nomor 3 ini boleh. Misalnya yang nomor 2, nah kesini dia guys. Kemudian di sini sudah ada pemberitahuannya. Mainkan audio 30 detik untuk membersihkan speaker. Nah, di sini juga dijelaskan tentang fitur ini. Jalankan fitur ini sekali atau dua kali saat Anda menemukan bahwa getaran speaker sedikit lambat karena ada debu. Kemudian yang kedua, jika getaran speaker lumayan terhambat, jalankan fitur ini 2-5 kali sembari Anda menggoyangkan perangkat dengan arah speaker menghadap ke bawah. Seperti ini ya guys maksudnya. Oke, kita langsung mulai. Oke, muncul seperti ini. Pembersihan membutuhkan waktu 30 detik. Jangan keluar dari halaman ini. Maksimalkan volume suara untuk efek terbaik. Arti kita maksimalkan saja. Ini dia guys. Kalau bisa diberdirikan seperti ini. Nah, pasti di sini sudah agak bagus suaranya ya. Kalau kurang bagus, Anda bisa ulangi coba lagi dengan cara mengaktifkannya ini. Nah, nanti keluar suara seperti tadi. Oke, kalau sudah silakan Anda tes memutar lagu ataupun video di YouTube ya. Pencet kembali kalau sudah selesai ke home screen, dan silakan kalian buka YouTube dan putar musik yang kalian inginkan. Apakah ada perubahan atau tidak? Pastinya ada perubahan ya. Jadi ingat goyang-goyang pada saat menjalankan fitur tadi. Oke, saya coba putar. Coba yang lainnya. Nah, seperti itu aja sarannya guys untuk tutorial Xiaomi lainnya. Cek aja di sini. Terima kasih telah menonton. Share video ini ke rekan Anda sekarang juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.